Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kita berada di atas Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, nikmat keamanan dan kedamaian yang dengan itu kita bisa melaksanakan banyak bentuk ketaatan. Dan demikian juga rasa syukur, terima kasih saya sampaikan pada para ustaz, para tokoh di ma'had yang mulia ini. Ma'had apa namanya? Ma'had As-Sufah ya, di kota Cilembu, Sumedang. Kota ini apa? Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Pemulihan. Alhamdulillah, kita berkumpul di siang hari ini di saat kebanyakan orang beristirahat, dan kita beristirahat di majelis ilmu di kesempatan siang yang berbahagia ini. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita mencoba untuk merenungi tentang salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wahia nikmatul amni wal aman, yaitu salah satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat keamanan, nikmat kedamaian, dan nikmat kemerdekaan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin tentunya adalah orang-orang yang merdeka. Nah, orang mukmin itu tidak menyekutukan Allah. Dan orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, adalah manusia yang merdeka. Karena orang beriman itu, orang bertauhid itu tidak punya ketergantungan kecuali kepada Allah. Dia tidak menyerahkan diri kecuali kepada Allah.
sehingga nilai keamanan dan kedamaian bagi seorang mukmin akan sempurna. Beda dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah kisah tentang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, yaitu berupa ajakan masuk Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa delegasi yang ditugaskan oleh Nabi SAW menyampaikan surat ajakan masuk Islam ke beberapa raja, ke beberapa kepala negara. Salah satunya adalah Raja Romawi, Raja Parsi, Raja Gosan, Raja Mesir, dan sekitarnya. Kemudian salah seorang dari utusan yang diutus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya hampir sama, isinya adalah kalimat-kalimatnya seperti ini, redaksi surat Nabi Sallam, di mana isinya Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya disebutkan ila azimir rum. Kemudian di situ dikatakan Muhammad ibnu Abdullah ila azimir rum. Assalamualaikum alam manit bal huda. Aslim taslam. Kemudian membawakan ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Di mana baginda Rasulullah SAW menulis surat, dan surat ini ke berbagai kepala negara yang waktu itu seluruh kepala negara tidak beragama dengan agama Islam, dengan berbeda agama. Orang-orang Romawi agamanya Nasrani, orang-orang Parsi itu Majusi, ada penyembah matahari dan sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat dengan memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menulis basmalah di setiap surat itu. Kemudian menyebutkan tujuannya min Muhammad ibn Abdullah, umpamanya ila azimir rum. Kemudian beliau mengatakan assalamualaikum alam anit tabal huda aslim taslam. Jadi beliau mengatakan keselamatan bagi semua yang mengikuti petunjuk, masuk Islamlah maka akan terjadi keselamatan dan kedamaian. Kemudian baru menulis ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimat yang sama? Adalah kalimat tauhid. Agar kami tidak menyembah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam kisah ini menunjukkan al-Islam dinul amni wal aman. Islam itu agama perdamaian, agama yang menciptakan kedamaian, agama yang menciptakan ketentraman.
Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aslim taslam. Kemudian menyebutkan tauhid. Dalam satu perjalanan salah seorang di antara utusan ini, dan itu menghadap ke Raja Romawi. Raja Romawi. Dan waktu itu raja-raja umumnya zalim. Jadi raja-raja itu umumnya zalim kepada rakyatnya. Jadi umumnya zalim. Ya, terbiasa di mana mereka mendolimi rakyat, mengambil harta. Kemudian rakyatnya mengagungkan berlebih-lebihan. Dan merupakan kebiasaan mereka apabila menghadap raja, maka jalannya ngesot ya. Artinya jalannya harus merangkak. Dan jika pergi meninggalkan sang raja, itu tidak boleh membelakang. Dia tidak boleh pergi membelakang. Maka dituntut orang-orang yang keluar dari kerajaan itu mundur, yataqahqar. Ya tidak boleh dengan punggung. Salah seorang di utusan Nabi SAW ada yang dinamakan Ribni Ibnu Amir. Salah satu utusan itu. Dan beliau dengan gagah dan berani itu tidak turun dari kendaraannya. Jadi tidak turun dari kendaraannya. Sehingga hampir saja beliau ini ditebas batang lehernya oleh para penggawa. Tapi sang raja mempersilahkan sahabat tersebut untuk menghadap kepadanya. Lalu sang raja bertanya, apa yang diperintahkan Rasulmu kepadamu? Jadi untuk apa engkau kesini dan apa yang dibawa misinya oleh Rasul kepadamu? Maka beliau mengatakan, aku diutus seperti Nabi Muhammad SAW diutus Allah. Jadi kata sahabat ini, aku diutus oleh Nabi SAW sebagaimana Allah mengutus Nabi SAW. Apa isinya? Yaitu tahrirul ibad an ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jurul sultani ila adlil islam. Maka sahabat itu mengatakan, aku diutus sebagaimana Allah mengutus Nabi, artinya Nabi Muhammad SAW. Apa isinya? Aku diperintahkan untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk, penyembahan kepada sesama manusia, agar hanya menyembah Allah, dan memerdekakan manusia dari keboliman para penguasa kepada keadilan Islam. Maka dalam kisah ini mengandung makna bahwa nilai arti manusia yang merdeka adalah manusia yang mentauhidkan Allah. Manusia yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mentauhidkan Allah itu orang yang menghadap hanya kepada satu-satunya zat, yaitu sang pencipta, yaitu Allah, yang dia tidak memiliki pengabdian kecuali kepada satu, yaitu sang pencipta, yaitu Allah. Ia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan hakikat dari kemerdekaan adalah berupa keadilan Islam, yaitu berupa
penegakan hukum Allah di muka bumi. Sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan seorang sahabat ketika menghadap kepada pembesar Romawi waktu itu, dan kepada sejumlah pembesar Parsi, Raja Gosan, Raja Habsi dan seterusnya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, kemerdekaan tentunya adalah berkaitan dengan nilai keamanan dan nilai kedamaian dalam kehidupan manusia. Nilai aman dan nilai kedamaian dalam hidup merupakan kebutuhan manusia. Jadi manusia membutuhkan kedamaian, membutuhkan keamanan dalam hidup. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang nilai kedamaian dan nilai ketentraman. Dan tentunya kedamaian itu berkaitan dengan itmi'nanil qalbi wal bu'du minal khauf. Kedamaian itu memiliki makna tingkat ketentraman hati, tingkat di mana seseorang memiliki keluasan hati dan jauhnya dari setiap perkara yang membuat orang itu takut. Itu adalah aman, itu adalah damai. Dan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan manusia derajatnya lebih tinggi dari nikmat sehat dan nikmat harta. Artinya nikmat damai ini lebih tinggi derajatnya dari nikmat sehat dan nikmat harta. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu kutu yaumihi faqad hizat alaihi dunya bihadafiriha. Jadi dalam hadis ini perhatikan, Nabi SAW menyebutkan tiga: aman, sehat, harta. Beliau mengatakan man kana aminan fi sirbihi. Jadi barang siapa yang asbah minkum, yang di pagi hari dia aman fi sirbihi, aman keluarganya, aman istrinya, aman anaknya, aman dirinya, aman. Kemudian dia sehat fisiknya, sehat jasadnya, dan dia memiliki harta yang cukup untuk hari itu. Jadi tidak perlu banyak hartanya, tapi cukup untuk kebutuhan hari itu, cukup untuk makan, minum, berpakaian di hari itu. Maka sungguh Allah telah menganugerahkan kepadanya dunia dan seisinya. Artinya berarti orang telah sempurna kenikmatannya dalam bentuk nikmat dunia. Baginda Rasulullah SAW itu mendahulukan nikmat aman sebelum nikmat sehat dan nikmat harta. Kenapa? Para ulama mengatakan dan memberikan contoh kenapa nikmat aman, nikmat damai disebutkan sebelum nikmat sehat dan nikmat harta. Maka mereka menggambarkan tentang segerombolan kambing. Artinya kambing digambarkan kambing dengan tempat pengembalaannya, yaitu rumput-rumput yang hijau
di sekitarnya. Maka kalau digambarkan begini, kalau ada kambing yang sehat, kemudian di sekitarnya banyak rumput, rumputnya masya Allah hijau sekitarnya, tapi tidak aman karena di sekitar rumput-rumput itu ada segerombolan serigala. Maka si kambing tersebut bisa mati walaupun sehat, walaupun ada rumput, karena tidak aman. Tapi kalau ditakdirkan kambing itu sakit, beri contoh kakinya pincang, tapi aman di sekitarnya, tidak ada serigala, tidak ada harimau, dan tidak ada binatang buas, maka ia bisa mencari rumput tersebut walaupun dia harus tertatih-tatih untuk mendapatkannya, tapi ia akan masih bisa mempertahankan hidupnya, dan dia bisa masih mendapatkan nilai kehidupan. Kenapa? Karena ada nilainya keamanan. Oleh sebab itu, nikmat kedamaian dan nikmat keamanan ini adalah nikmat yang sangat agung. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, yaitu meminta kedamaian, meminta ketentraman. Untuk apa? Yaitu penghuni Mekah dan orang-orang yang berada di sekitar Baitullah di Mekah Mukarramah. Allah mengkisahkan kepada kita tentang doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah meminta kedamaian sebelum minta rizki. Jadi kedamaian, ketentaman sebelum minta apa? Rizki. Menunjukkan apa? Menunjukkan nilai keamanan dan kedamaian lebih dibutuhkan oleh manusia ketimbang nilai rizkinya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an mengingatkan nikmat-nikmat ini. Disilakan oleh para ahlu tafsir ma'rudil imtinan. Ketika Allah mengingat-ingat rizki yang harus disyukuri. Apa di antara rizki yang wajib disyukuri oleh setiap mukmin? Oleh manusia. Bahkan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Mekah, yang mana orang-orang Mekah itu mereka orang-orang kufar Quraisy, mengingkari kenabian Muhammad SAW dan tidak mengikuti Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Untuk apa? Agar mengikuti Nabi SAW. Maka diingatkan akan nikmat kedamaian itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Jadi Allah mengingatkan nikmat ini, nikmat damai, nikmat tenteram. Allah berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu nasu min hawlihim. Apabil batili yu'minuna wabi nikmatillah yakfurun." Allah mengingatkan kepada orang-orang Mekah ya, yang masyih musyrik, yang tidak mengikuti Nabi besar, tidak beriman. Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat
dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, tidaklah mereka memperhatikan bagaimana kami menjadikan haroman aminah, artinya Makkah Mukarramah itu menjadi tanah haram dan aman. Jadi di tempat itu tidak ada peperangan, di tempat itu tidak ada penggasaban. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rizki di situ. Maka Allah mengingatkan kepada mereka bentuk keamanan, bentuk kedamaian yang Allah anugerahkan. Untuk apa? Agar mereka ingat kepada Allah. Ya, tapi kebanyakan mereka tidak ingat dengan nikmat itu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan. Allah berfirman, awalam numakkin lahum haroman amina yujiba ilaihi samaratun min kulli syai'in rizqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami, ya, kepada orang-orang kufar Quraisy ini telah meneguhkan dan telah menempatkan kalian haroman amina, yaitu di tanah haram yang aman. Karena tempat itu dari dulu dijaga atau orang-orang kufar Quraisy yang mereka menyekutukan Allah dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan mengumpulkan buah-buahan di tempat itu. Jadi ini berupa nikmat. Tapi dalam setiap ayat Allah selalu mendahulukan nikmat aman sebelum nikmat rizki. Jadi nikmat damai selalu didahulukan dari nikmat rizki, sebagaimana disebutkan dalam ayat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Quraisy, dan insyaallah para santri hafal dan kaum muslimin hafal surat ini. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Siapa? Alladzi, apa ayatnya? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah zat Rabb pemilik Baitullah ini. Jadi jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah Lata, Uzza dan Manat. Tapi sembahlah siapa? Rabb pemilik rumah ini, yaitu pemilik Baitullah. Siapa? Allah. Siapa Allah itu? Zat yang telah memberi mereka makan dan telah memberikan keamanan kepada mereka. Salah satu keamanannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Fil, ya. Ketika pasukan dari Raja Abroha, gitu kan? Dari negeri Yaman dengan bala tentaranya, dengan gajah-gajahnya ingin menghancurkan Baitullah, maka Allah menjaganya dan menghancurkan tentara apa? Abroha. Berarti apa? Bahwa Mekah Mukarramah dan penduduknya telah diberikan keamanan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat ini senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nikmat ini senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan nikmat kedamaian, nikmat ketenteraman. Nikmat kedamaian dan nikmat ketentraman ini saking pentingnya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedamaian dan ketentraman ini berkaitan di mana seorang mukmin bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Menunjukkan kadang orang mukmin
itu tidak bisa menunaikan ibadah dengan sempurna ketika ada rasa takut. Ketika munculnya rasa takut, maka kita sebagai mukmin terkadang sulit untuk menunaikan ibadah. Jadi tentunya kita tidak bisa menunaikan ibadah secara sempurna ketika ada rasa takut. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, untuk apa? Untuk bolehnya kita mengqasar sholat. Ya. Ketika apa? Ketika ada khauf, salah satunya dalam peperangan. Ada ayat turun bahwa seseorang boleh sholat sambil berjalan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita sholat tidak seperti dalam kondisi sedang aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah umpamanya ayat 238 239. Apa kata Allah? Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita menjaga sholat lima waktu, terutama sholat wusta yaitu sholat asar. Kemudian Allah telah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, salah satunya berkecamuk perang dan datang waktu sholat, maka dalam potongan ayat ini menunjukkan orang boleh sholat sambil berjalan atau dalam kendaraannya. Kenapa? Adanya khauf. Tapi Allah mengatakan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Kalau telah datang aman, maka tidak boleh lagi melakukan cara yang tadi. Maka lakukanlah ibadah seperti semula sebagaimana kalian diajari oleh Allah dan Rasul-Nya. Kan mungkin kita udah pernah mempelajari sholat khauf, sholat ketika takut. Apabila musuhnya di depan kiblat, di arah kiblat, diajarkan, dibikin dua sab, ya, sab pertama dengan sab kedua bareng ya, dan senjata tetap dipegang gitu. Ketika apa? Khauf. Barisan pertama, apabila telah ruku bersama, maka barisan pertama sujud, duduk di antara dua sujud, dan barisan yang kedua tetap berdiri, bersiaga. Kita tidak boleh bergerak, bukan gerakan sholat, tapi dalam sholat khauf boleh, sab pertama ke belakang, sab yang kedua ke depan. Bahkan ketika musuhnya bukan di arah kiblat, kan bergantian. Ada yang tetap menghadap kiblat, artinya sholat menghadap kiblat. Ada pasukan yang tetap menghadap musuh. Kemudian nanti berjalan, bergantian. Kapan itu? Ketika khauf. Tapi ketika aman, ketika damai, kita diperintahkan kembali kepada cara dan kaifiyah pertama. Menunjukkan apa? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nikmat kedamaian, nikmat ketentraman. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, potongan hadis tentang nanti akan ada masa-masa berat, orang menunaikan kebenaran, orang menunaikan hak. Ya, seperti disebutkan oleh Nabi SAW, ya, al-ibadatu fil hajri kahijrati ilayah.
Orang yang beribadah dalam masa terjadinya fitnah, peperangan, banyaknya pembunuhan, banyaknya penyimpangan, seperti orang yang hijrah kepadaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan ayyamu sabri, ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Dikatakan orang yang komitmen ketika muncul banyak keburukan, maka Nabi SAW mengatakan orang itu bagaikan orang yang memegang bara api. Dan Nabi SAW mengatakan ganjaran bagi mereka 50 lipat dari ganjaran kalian. Jadi artinya ada masa-masa kita menunaikan sunnah di masa bukan aman, di masa bukan damai. Sehingga Nabi SAW menyebutkan akan pahala dan keutamaan orang-orang yang komitmen di masa itu. Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar kita mengoptimalkan ibadah dan taat, termasuk kita mencari ilmu di masa-masa aman itu. Qala Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kakit ati laylil mudlimah. Nabi SAW mengatakan bersegeralah kalian kepada apa? Kepada amal, sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kita damai, kita tentram, tidak muncul rasa takut, itu nikmat yang sangat agung. Nikmat yang setiap mukmin wajib untuk mensyukurinya dan wajib kita untuk menjaganya. Nah, kita tahu sejarah bangsa ini 350 tahun dijajah di antaranya. Dikisahkan dijajah sama Belanda. Kemudian setelah itu dijajah sama Jepang. Orang-orang tua kita, pendahulu kita, mereka telah berjuang. Mereka mengalihkan darahnya, mengeluarkan hartanya, jiwa mereka. Sampailah nikmat itu datang kepada kita, datang kepada bangsa ini, yang dikisahkan 17 Agustus 1945. Dan kita telah merdeka berapa tahun hari ini? Hah? Dengan besok berapa? 70 berapa? 79 tahun. Jadi udah apa? 2/3 abad. Jadi udah 2/3 abad atau lebih. Sebentar lagi akan 1 abad dikasih kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menjaga keamanan ini? Dan bagaimana kita menikmati keamanan ini, kedamaian dan ketertaman? Karena setiap muslim wajib untuk menjaga kedamaian ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, merawat kemerdekaan ini dan mensyukuri kemerdekaan ini? Apa langkah-langkah yang semestinya bagi kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang pertama dan utama, bahwa menikmati nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, nikmat kemerdekaan adalah dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu. Karena tentunya kedamaian, ketentraman, syarat utamanya adalah ilmu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah, dan kisah membuktikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan menciptakan manusia yang pertama siapa? Adam alaihissalam. Tugasnya ada dua di muka bumi ini,
Jadi tugas kita di muka bumi ini ada berapa? Ada dua tugas utama. Yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah. Tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia merealisasikan ibadah kepada Allah di dunia ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah, yakni imaratud dunya wifqan bi syari'atillah. Tugas manusia di muka bumi ini, kita diperintahkan untuk jadi khalifah di muka bumi ini, yaitu bertugas untuk memakmurkan dunia ini dengan syariat Allah. Artinya wajib kita menyelaraskan dengan aturan Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian tatkala Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan hikmah yang sangat agung, maka Allah memberikan pembendaharaan kepada manusia berupa ilmu. Apa ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian orang mukmin dihitab, diperintah oleh Allah dengan turun ayat apa? Ayat yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqul insan 'allamahul bayan. Maka kedamaian, ketentraman tidak akan terjadi di muka bumi ini, dan kita juga tidak bisa merealisasikan kedamaian, ketentraman tanpa ilmu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jahiliyah itu sumber kerusakan. Jahiliyah itu kan nisbat kepada kejahilan, nisbat kepada kebodohan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak kenal penciptanya, manusia yang tidak kenal syariat sang penciptanya, manusia yang tidak kenal halal haram, manusia yang tidak kenal perintah Allah, itu tidak mungkin menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Ya. Maka syarat yang pertama dan syarat yang utama, bagaimana kita menikmati kedamaian dan ketentraman, bagaimana kita menikmati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan, itu dengan thalabul ilmi. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini memang juga tidak bisa mempertahankan kemerdekaan dan menikmati kemerdekaan ini kalau anak bangsa ini bukan bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang berilmu, bukan bangsa yang berpengetahuan. Oleh sebab itu, bagi kaum muslimin merupakan tuntutan mengadakan lembaga pendidikan yang bermutu, mengadakan lembaga pendidikan yang berkualitas, itu salah satu poin utama, poin pertama untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman ini. Kita lihat bagaimana kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun laknatullah, bala tentaranya dan semua kekuatan yang disebutkan mereka kaum yang jahil, atau diterjemahkan kaum-kaum yang dianggap bodoh oleh Allah. Terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab jahilnya mereka kepada syariat Allah. Jahilnya mereka kepada hukum Allah. Maka turun ayat bagi kita perintah untuk belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Talabul ilmi farudun ala kulli muslimin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala, selain kita paham kepada perintah Allah, paham kepada syariat Allah, kita sebagai orang muslim, nilai ilmu
ini kan penjamin orang bisa hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Allah nurunkan bagi kita rizki. Apa yang ada di muka bumi ini berupa buah-buahan, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Maka Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk apa? Untuk bisa menggunakannya dengan aturan Allah. Kita diberikan kemampuan skill. Kita diberikan akal. Kita diberikan fisik yang sesuai dengan hikmah penciptaannya. Kita diperintahkan berjalan di muka bumi. Kan kita diciptakan, kita bisa berjalan dengan dua kaki, kita berjalan. Diberikan otak untuk berpikir. Kemampuan untuk apa? Mengelola bumi ini. Kalian tentunya tidak semata-mata kalian hafal Quran. Tidak semata-mata kalian hafal hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalian juga diperintahkan untuk bisa cakap hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga termasuk pendidikan kita. Nabi sallam ditanya oleh sahabat, "Ayu kasbil atyab?" Kasab mana yang paling baik? Nabi sallam mengatakan, "Kulu amali rajulun biyadihi wa kulu bai'in mabrurin." Kasab yang paling halal, kasab yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah setiap kasab yang dihasilkan dari profesi keahliannya. Apa? Petani, peternak, atau antum punya keahlian. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, karena Daud layak kulu ila min amalihi yadihi. Kemudian yang kedua, jual beli yang mabrur. Jual beli yang tidak ada ribanya, jual beli yang tidak ada gorornya, tipuannya. Jual beli yang dengan nilai kejujuran. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika orang itu ingin ke surga, dia harus paham tentang halal haram dari Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Ketika orang diberikan tugas untuk mencari harta, maka orang mukmin harus belajar skill untuk hidup, mencari harta. Untuk apa? Untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Maka seorang mukmin tidak boleh diam kecuali dia thalabul ilmi. Karena ini sumber pertama dan utama. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kedamaian dan ketentraman ini? Tentunya aman itu dengan iman. Dan damai dengan iman. Dan damai dengan tauhid. Kita lihat dalam ayat, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan ia tidak mencampur adukan, tidak mencacati imannya dengan kedoliman. Apa itu kedoliman? Kedoliman itu pada intinya ada tiga. Jadi dolim itu ada tiga tingkatan. Satu yang dinamakan adlamudulmin, kedoliman yang paling besar. Apa itu? Asyirku, syirik. Kedoliman yang kedua adalah yang dinamakan dulmu nafas. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Seperti apa? Tarkul wajibat wa intihul maharim. Yaitu orang yang melanggar perintah-perintah Allah
dengan meninggalkan perintah Allah atau dia melanggar larangan Allah. Itu zalim. Yang ketiga adalah zalim dalam bentuk kezaliman kepada sesama makhluk. Zalim dengan sesama manusia, zalim kepada makhluk yang lain, itu zalim manusia. Maka orang yang menjaga iman, di mana iman ini kan termasuk Nabi SAW mengatakan apa? Iman, iman itu menjaga lisan, iman itu menjaga tangan. Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka di sini menunjukkan bahwa siapa yang ingin damai, siapa yang ingin tentram, maka sempurnakanlah iman dan jauhlah semua bentuk kezaliman. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilu sholihat la yastahlifanhum fil ardi kama stahlafa ladzina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadallahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi dalam ayat ini disebutkan bagaimana kita itu bisa mendapatkan keamanan dan kedamaian dan bisa menjaga keamanan dan kedamaian itu. Disebutkan dalam ayat ini beberapa poin: iman, amal soleh. Dan amal soleh yang paling pokok menunaikan sholat. Kemudian apa? Tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah. Itu syarat utama akan terjadinya kedamaian dan akan terjadinya apa? Ketentraman. Yaitu tahqiqu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Akan terjadi kedamaian. Tegaknya syariat Allah. Bagaimana tegaknya syariat Allah? Wajib kita pahami ada dua dimensi yang dinamakan tegaknya syariat Allah di muka bumi. Yang pertama, yang dimaksud dengan tegak syariat Allah Ta'ala, nampaknya syariat Allah di muka bumi ini. Apa yang dimaksud nampak syariat Allah? Tegaknya sholat, ditunaikannya zakat, tegaknya puasa, ibadah haji, dan yang lainnya. Maka dengan itu Allah berfirman, wala yansurunallah mayansuruh inallaha laqawiyun ajiz. Kemudian disebutkan dalam ayat itu, alladzina in makannahum fil ardi aqamu sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Ayat ini menjelaskan bahwa pertolongan Allah akan senantiasa bersama kita. Dan nilai keamanan dan kedamaian akan senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita akan aman dari musuh. Aman dari musuh dari sisi ekonomi. Aman dari musuh dari sisi tentaranya. Dan semua kan diamankan dari sisi pasukannya. Aman tentara kaum muslimin. Aman kaum muslimin, hartanya dan semuanya. Kemudian Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang tatkala Allah berikan kekuasaan dan diberikan nikmat kedamaian ketentraman itu, mereka menunaikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pada umat Islam perlu nampak tegak yang dinamakan hakikat Islam. Tegaknya sholat berjamaah, umat ini menunaikan zakat, umat ini pada puasa, umat ini menunaikan haji yang mampunya, menunaikan umroh, beramal soleh, nampak kebaikan. Sisi yang kedua, tegaknya hukum Allah di muka bumi, yaitu tegaknya penegakan syariat kepada pelanggar-pelanggar hukum Allah. Allah Ta'ala dalam syariat, dalam Quran, itu disimpulkan oleh para ulama
ada lima perkara yang dengan sebabnya jika dijaga oleh penduduk bumi, maka akan terjadi kedamaian, ketentraman, terjaganya kehidupan manusia. Apa itu? Agama, jiwa, harta, akal, keturunan. Jadi ada lima. Jika lima perkara ini dijaga, batasan-batasannya punya hudud. Agama ini punya batasannya berupa kaidah turunnya wahyu, Quran, dan sunnah. Ini din. Kemudian yang berkaitan dengan jiwa, wajibnya kita menjaga jiwa, termasuk kita menjaga kesehatan, haramnya bunuh diri, haramnya membunuh. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa manusia. Kemudian setelah itu keturunan, anjuran menikah, kemuliaan menikah, anjuran punya anak, larangan berzina, larangan membunuh anak, kewajiban mendidik anak. Ini indah dalam Islam. Kemudian setelah itu menjaga harta, motivasi untuk bekerja, motivasi untuk mencari harta, larangan mengemis, memisahkan halal haram. Kemudian berikutnya apa? Akal. Anjuran untuk berpikir, anjuran untuk belajar, larangan untuk minum khamr, yang itu akan mengganggu akal manusia. Maka ini dijaga. Jadi kalau lima perkara ini tidak dijaga, akan terjadi kerusakan, pembunuhan, ketidakdamaian terjadi di dunia ini. Bagaimana untuk menjaga kedamaian, ketentraman ini? Maka Islam memberikan batasan, wajibnya menegakkan hukuman. Orang yang membunuh dikisos. Wabil kisosi hayatun liulil albab. Ini kedamaian. Orang yang mencuri dengan batasan-batasan syariat, ada hukuman untuk apa? Dipotong. Orang yang berzina, kalau muhson diranjang, kalau ghairu muhson didera. Orang yang meminum khamr didera. Dan hukum-hukum yang lain, termasuk orang yang tidak menunaikan zakat ada hukumannya, orang yang tidak sholat ada hukumannya, orang yang tidak puasa ada hukumannya. Dalam kaidah Islam ada ta'zir, hukuman semuanya. Untuk apa? Menciptakan kedamaian. Menciptakan apa? Ketentraman. Kemudian apa? Turunnya syariat regulasi. Contohnya apa? Diharamkan judi, diharamkan qimar. Kita hari ini, bangsa ini dirusak, satu dengan narkoba, yang kedua adalah judi online. Adapun yang dinamakan judol, judi online. Nah, judi online ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, judi salah satu bentuk maksiat yang hari ini lebih berbahaya dari narkoba dan lebih bahaya dari riba. Dan judi online ini, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, siapa pelaku judi online hari ini? Dari mulai anak TK, anak SD. Entah berapa persen anak SD yang sekarang masuk ke judi online karena ada di aplikasi. Pembunuhan dan sebagainya kan. Bahkan pinjol, pinjaman online itu apa? Untuk judol, untuk judi online.
Jadi banyak orang yang melakukan aktivitas pinjaman online itu untuk judi online. Makanya Allah Ta'ala mengharamkan itu. Mengharamkan itu semua. Dan memberikan batasan. Jadi para ibu, para bapak pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kedamaian ini dapat tercapai dan terjaga oleh kita kalau kita menjaga syariat Allah dengan dua dimensi tadi. Tampakkan semua hukum Allah, tegakkan hukum Allah, tegakkan syariat Allah. Satu daerah kalau menegakkan hukum Allah, sholat berjamaah aja, coba kita sholat berjamaah di satu kampung, satu daerah yang penghuninya sholat berjamaah, yang penghuninya gemar sedekah zakat, yang penghuninya puasa semuanya, yang penghuninya yang mampu mereka menunaikan ibadah haji, kira-kira muncul gak keburukan-keburukan? Itu dipastikan tidak akan muncul keburukan-keburukan itu. Tidak akan ada keburukan-keburukan. Yang menciptakan orang tidak aman, menciptakan orang tidak merasa aman dan gak mungkin. Kenapa? Karena tegak hukum Allah, tegak syariat Allah, dan mereka melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab berikutnya, bagaimana kedamaian dan ketenteraman itu ada? Di antaranya adalah syukur pada nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam salah satu ayat yang bunyinya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah yatiha rizquha rogodan min kulli makanin fakafarat bi an umillah fa adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan. Perumpamaan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu qaryah aminah. Jadi satu negeri, satu kampung yang aman damai. Kemudian Allah menyebutkan di situ setelahnya apa? Allah menganugerahkan rizki melimpah ruah. Jadi Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang melimpah ruah. Jadi dalam ayat ini pun disebutkan aman dulu sebelum rizki melimpah ruah. Lalu disebutkan dalam ayat itu fakafarat bi an umillah. Namun setelah itu kata Allah, penghuninya kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu fa adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnam. Maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka baju kelaparan, menunjukkan laparnya lama. Kelaparan yang terus menerus. Kemiskinan yang merata maksudnya. Kemudian apa? Lapar setelah itu dan rasa takut bimakan yasnaun dengan sebab apa yang mereka apa? Perbuat. Qala Allah Ta'ala wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, membuat pengumuman, jika kalian bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka tentulah kami akan menambah nikmat kalian. Dan jika kufur, maka sungguhnya azabku sangat dekat. Jadi sebab berikutnya adalah syukur kepada Allah. Ini sebab yang keempat adalah syukur kepada Allah. Syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Itu adalah sebab kita akan mendapatkan kedamaian, ketenteraman, dan akan diabadikan kedamaian itu.
Kemudian sebab berikutnya adalah takwa. Nilai iman dan takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa tafaqqahu, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi berarti nilai kedamaian dan nilai ketentraman itu berkaitan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Nah, para ulama mengatakan salah satu poin yang terpenting bagi kita ada dua poin lagi yang saya bisa sebutkan di siang ini. Apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kedamaian dan ketentraman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dan Allah Ta'ala akan menjaganya atas nikmat yang sangat agung ini, manakala kita mengingkari kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang sebelum kita, yaitu tentang Bani Israel yang Allah taala laknat. Jadi kenapa orang Bani Israel Allah laknat? Kenapa Bani Israel setelah diberikan oleh Allah Ta'ala keluasan, Allah Ta'ala cabut keluasan itu, sampai Bani Israel itu dijajah oleh kaum Jalut. Setelah Allah Ta'ala memberikan banyak keleluasaan, maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena Bani Israel itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, atau salah satu penyebab mereka ditimpakan kepada mereka keburukan, karena mereka disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu tidak mengingkari dari kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, lihat dalam surah Al-Maidah ayat 78 ayat 80. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alun. Wala bisa makan yaf'alun. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau sekarang muncul LGBT, muncul judol, judi online, muncul berbagai bentuk keburukan, kemudian kita berdiam diri, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan salah satu isu sekarang, ya, yang dimasukkan kepada dunia pendidikan termasuk menjaga kesehatan, awalnya baik, tapi ada pembahasan berkaitan tentang pemakaian kondom untuk anak-anak sekolah SMP SMA yang memiliki makna seolah-olah ya pembebasan yang dinamakan seks bebas di dunia pendidikan. Atau anak-anak yang masih mengemas pendidikan di tingkat SMP SMA. Kalau umat Islam berdiam diri tentang keburukan ini, maka gambarkan bagaimana kita bisa mempertahankan kedamaian dan ketentraman. Oleh sebab itu umat Islam wajib menegakkan kebaikan, wajib menegakkan ketentraman ini. Dengan cara apa? Kita amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik tentunya.
Karena dalam ayat ini dikisahkan bahwa Bani Israel, ketika Allah memberikan keleluasan kepada mereka, Allah telah mengutus kepada mereka nabi-nabi, Allah telah mengutus kepada mereka rasul-rasul, bahkan diberikan berbagai kenikmatan rizki, mana wasalwa dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala mengambil kenikmatan itu dan Allah melaknat mereka. Bahkan dalam ayat dikatakan duribat alaih mudhillatu aina mathuqifu, ditimpakan kepada mereka kehinaan setelah itu. Kenapa? Salah satu disekatakan dalam ayat ini karena kaum itu maksiat, kemudian tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian kita tutup dengan dua poin tadi. Di antara poin yang sangat penting adalah doa. Doa. Wajib setiap mukmin berdoa kepada Allah meminta kedamaian, meminta ketentraman. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita, beliau disebutkan berdoa beberapa kali. Dalam surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an a'budal asnam. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ibrahim ayat 35 ya. Dalam surah Al-Baqarah yaitu tadi, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Kemudian yang terakhir, keamanan dan kedamaian adalah ta'atul wulatil umur fi ghairi maksiatillah wasabru ala zulmihim. Di antara sebab akan terciptanya kedamaian dan ketentraman bagi satu penduduk negara dan kita sebagai negara Islam adalah mentaati pemimpin dalam yang bukan maksiat kepada Allah dan memiliki kesabaran atas kedolimannya. As-sabru wa adamu munaza'atihim wa adamul inkari bisaipi wasinan wahada manhaj ahlussunnah wal jamaah. Di antara penyebab akan terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam satu negeri yaitu mentaati pemimpinnya yang bukan dalam maksiat kepada Allah. Ini yang dikenal dengan istilah luzumul jamaah, komitmen kepada jamaah. Dan bersabar akan kedolimannya. Bukan menyetujui ya, sabar akan kedolimannya. Bagaimana yang dimaksud sabar akan kedolimannya? Memiliki dua dimensi yang sangat pokok. Satu, sabar untuk menasehatinya dengan cara yang baik. Dan sabar agar tidak melawan kedoliman dengan kedoliman. Itu apa? Bahwa kaum muslimin tidak boleh mengkudeta atau memerangi dengan senjata yang menyebabkan akan teralirnya darah sebagian kaum muslimin. Dengan sebab itu, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijma salafus saleh ridwanullahi taala alaihim, dan dalam sepanjang sejarah ahli sunnah menginstruksikan itu. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidaklah kedzaliman satu pemimpin yang dilawan dengan ketidaksabaran dan dilawan dengan munazaah kecuali akan lebih datang keburukan setelahnya dan terjadinya keburukan di antara tengah-tengah kaum muslimin seperti apa yang terjadi seperti dalam kisah Hajjaj bin Yusuf dan semisalnya dalam sejarah Islam. Dan ini adalah poin-poin yang terpenting bagi kaum muslimin, bagaimana kita menikmati kemerdekaan ini dan bagaimana kita menjaga keamanan dan kedamaian ini. Bagi setiap muslim, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
menunaikan ibadah, ketaatan, beramar ma'ruf, nahi mungkar, menampakkan keimanan dan menegakkan tauhid, itu adalah bagian yang terpenting bagaimana kita menjaga agama yang mulia ini, bagaimana kita menjaga negara yang mulia ini. Dan salah satu poin yang sangat penting tadi, dari semua yang penting adalah tegaknya pendidikan, tegaknya lembaga-lembaga pendidikan. Dan anak bangsa ini memiliki motivasi untuk belajar, memahami agamanya, mengenal kepada penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada nabinya, mengenal kepada dinnya, yang dengan itu dia bisa meresikan agama ya dalam bentuk kehidupannya. Disertai kaum muslimin memiliki skill hidup. Jadi jamaah yang dirahmati Allah taala, ya, orang mukmin ya harus memiliki skill hidup. Bagaimana dia bisa berkompetisi hidup? Bagaimana dia bisa melawan apa, menghadapi realita hidup kalian ini? Ya, jadi antum hafal Quran plus punya skill hidup. Hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam plus punya skill hidup. Kalian taat kepada Allah, karena orang yang taat kepada Allah, orang yang tahu agama Islam, itu pasti akan mengasah dirinya untuk skill hidup. Ya, skill hidup ini ya, tentunya setiap mukmin harus paham jalan menuju surga. Harus paham bagaimana dia selamat dari api neraka. Tapi yang kedua, orang muslim itu mesti memiliki skill hidup. Skill hidup itu apa? Setidaknya skill hidup orang muslim itu ada tiga. Ya, setelah iman dan takwa. Dan anak antum mesti diajari ini ya dalam hidup. Satu, skill hidup yang berkaitan dengan kebutuhan hidup nyata. Orang mukmin kan bisa masak, bisa mencuci, skill hidup. Dan ini harus ditanamkan sejak usia dini ya, anak hidup. Ya. Jangan sampai ada istilah ayam mandi di lumbung padi gitu ya. Kalau antum tidak punya skill hidupnya, harus belajar skill hidup. Skill hidup nyata. Skill hidup yang kedua adalah berupa human skill. Kemampuan untuk bermasyarakat, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam hidup. Bisa berbahasa dengan baik, bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan yang lain. Karena manusia hidup bermasyarakat. Satu kebenaran akan disampaikan dengan kemampuan komunikasi oleh kita. Antum, para bapak, bisa damai dalam berumah tangga ketika antum mampu berkomunikasi dengan istri. Para ibu bisa dipertahankan oleh suami ketika ibu itu mampu berkomunikasi dengan suami. Bagaimana interaksi hidup di rumah? Antum bisa langgang di satu perusahaan ketika mampu. Siapa atasan antum, siapa bawahan antum, siapa kanan kiri antum, hidup. Bahkan antum dagang, antum orang Cilembu, dagang ubi, dagang tahu, ya, tahu Sumedang, ubi Cilembu. Kemampuan apa? Kemampuan berkomunikasi, menawarkan nilai kejujuran, nilai ketabahan, semuanya. Yang ketiga, orang mukmin mesti memiliki skill untuk mendapatkan sesuatu. Skill hidup untuk mendapatkan sesuatu, punya keahlian. Punya keahlian. Kalau antum ditakdirkan jadi ulama yang terhalang untuk dagang, maka Allah akan mendatangkan rezeki dengan sebabnya. Mungkin sejumlah orang tidak bisa dagang karena ngajar. Walaupun skill ini bukan secara langsung kita cari uang. Antum bisa jadi tukang kayu, dinamakan najar. Antum bisa jadi tukang jagal, namanya jazar, tukang sembelih. Bisa jadi khoyat, tukang apa? Tukang jahit. Atau apa saja.
Dan orang mukmin wajib punya skill ini. Dan anak bangsa ini untuk menciptakan kedamaian ekonomi, tidak adanya pencurian, tidak adanya penggasaban, itu ketika anak bangsa ini punya skill untuk hidup. Makanya antum semua nih, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena antum punya tugas untuk kebaikan negara ini. Jangan antum hanya bertanya berapa hafalan, kalau pulang anak, berapa hafalannya, berapa nilai akidahnya. Bukan itu dianggap tidak penting, penting. Tapi ketika anak antum pulang ke Cilembu, dan antum punya segala sesuatu yang berkaitan dengan skill hidup, ya bawa. Ketika anak pulang, tuh, bapak itu punya pabrik tahu. Ajarin anak kita nih, bikin tahu seperti ini. Dan kalau bisa, jaga sampai keturunan kesekian, pabrik bapak masih ada. Coba di negara-negara maju kan begitu. Saya pernah ke negara maju, itu udah ke 17 keturunan. Penjual apa? Punya pabrik kecil, bukan dengan mesin-mesin ini, apa, teh ya, teh, sampai ke 17 keturunan itu dijaga. Dan ini dinamakan pewarisan, pewarisan budaya. Antum punya sapi di sini, sapi perah, dikenal Pak Anu punya sapi perah 100, bisa nggak diwariskan ke anak setelahnya, walaupun anaknya mesantren masih tetap ingat, oh ini ya perusahaan bapaknya sapi, sapi perah. Bisa enggak? Atau antum ingin memutus sehingga skill itu tidak ada dalam kehidupan? Karena terjadinya pencurian, kerusakan ekonomi, pinjol, judol, bahkan banyak anak-anak kita dan generasi ini tertipu dengan investasi bodong. Karena teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau antum lihat ya di hari ini, di aplikasi HP kita, antum klik Ustaz Abu Qatadah, ingin dengarkan ceramah saya, yang muncul apa? Pinjol kan ya? Benar gak? Yang pertama muncul apa? Pinjol. Dimotivasi antum untuk punya utang. Yang kedua apa? Investasi-investasi yang mungkin juga tidak jelas. Yang ketiga apa? Judul tadi, judi online. Kenapa orang-orang masuk ke tiga poin itu? Karena nilai-nilai skill yang semakin berkurang di tengah-tengah generasi kita. Ya. Jadi bagaimana anak ini? Dan saya katakan sebelum ada pertanyaan satu atau dua, disebutkan skill abad ke-21 yang dinamakan kompetensi, ada empat katanya, kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif. Bagaimana anak bangsa ini memiliki nilai kreatif? Kenapa harus kreatif dan kritis? Karena mungkin segala sesuatu yang hari ini bisa menjadi tempat pencaharian dan menjadi satu pencaharian, ketika terjadi pergeseran udah tidak jadi pencaharian lagi. Dimana orang harus kritis mencari yang baru, beradaptasi. Coba Pak Bu, dulu ketika belum ada aplikasi, semua orang banyak yang jadi pekerja apa itu, pos dan giro. Sekarang udah ada SMS, hampir tidak ada itu. Berapa puluh orang yang dulu jadi penjaga tol? Kan mungkin orang cita-cita jadi penjaga tol, cuma duduk diupah. Sekarang udah ada aplikasi. Dulu mungkin setiap tempat parkir keluar banyak, walaupun sekarang masih ada itu ya. Tapi sebentar lagi mungkin tidak ada orang jadi jaga parkir. Kenapa? Orang udah bayar pakai apa? Yang dinamakan ritual gitu. Berarti kalau antum tidak hidup beradaptasi,
dan tidak kritis, kreatif, satu ketika antum nggak bisa hidup, gitu. Nggak bisa hidup. Ya, maka kalian belajar bukan hanya menghafalnya, anu bisa ngapalkan, mal bisa cerdas. Udah apa? Mampu berpikir. Lain ngapalkan wungkul, komo ngapalkan daerah-daerah di Indonesia mah, kur apal. Ibu kota apa? Ibu kota umpamanya Sumatera Barat apa? Padang. Ngapalkan wungkul gitu kernaon? Apa relevansinya dengan tantangan hidup antum nanti? Ya. Coba menghafal umpamanya apa? Menghafal apa itu? Menghafal kimia. Antum ditanya, "Nak, apa perbedaannya herbivora dengan karnivora?" "Oh, herbivora ini pemakan ini. Apa? Karnivora pemakan ini." Antum mau kerja ditanyain itu enggak? Kalau ketemu sarbu kota ada ke Yau Sunnah mau ngajar, kan enggak ditanya herbivora karnivora. Bukan itu tidak baik, boleh kita mengatakan itu, belajar itu. Tapi hidup tidak hanya untuk menghafal, tapi hidup untuk bisa berpikir gitu ya. Dan ini mengisi kemerdekaan ya gitu. Ya, bahkan lembaga pendidikan ini apa nama tadi? Darussufa itu harus mengembangkan teorinya, harus mengembangkan sistemnya dan cara pendidikannya, bagaimana anak-anak ini mampu berpikir, mampu berkembang. Bukan hanya nanti dites soal, ya, dites soal. Tapi antum harus bisa menyelesaikan persoalan. Benar enggak? Kalau ditanya soal cuma bisa jawab di kertas ya. Ya, ditanya, kan kalau kita bikin soal di Indonesia masih hanya itu umumnya. Ya, di pesantren di mana soalnya apa? Soalnya pertanyaan. Kemudian murid disuruh menjawab sesuai dengan apa yang dalam buku. Kalau beda sedikit itu dikasih nilainya enggak. Padahal hidup ini penuh dengan persoalan. Antum harus bisa menyelesaikan persoalan dan bisa keluar dari persoalan, bukan sekedar antum bisa menjawab soal dalam hidup ini. Nah, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini atau siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tidak perlu ada pertanyaannya. Ya, atau ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Mangga. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tadi keamanan. Iya. Tapi saya mohon maaf bukan menunjukkan pesantren pada umumnya. Sekarang itu ada rasa khawatir dan miris dari orang tua yang menyadarkan putra putrinya karena terjadi pelanggaran moral. Ya. Nah itu dan sangat disayangkan. Itu jadi ya. Iya, betul, bagus sekali ini pertanyaan dari Bapak. Dunia pendidikan hari ini dan umat Islam menghadapi dua tantangan. Apa yang dimaksud dengan dua tantangan ini? Pertama, tantangan dekadensi moral hari ini, bahwa semua orang tua merasa gundah ketika anaknya sekolah tidak di boarding school gitu. Umumnya gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga-lembaga pendidikan hari ini ya tidak bisa memberikan jawaban untuk tentang moral budi pekerti untuk generasi kita hari ini. Tapi sisi yang lain juga muncul di media dan muncul di tengah-tengah masyarakat sejumlah lembaga pendidikan yang diistilahkan boarding school, imat terjadi
apa yang kita lihat di media, pelecehan seksual dari pengelola-pengelola lembaga pendidikan itu. Atau terjadinya sesuatu yang mungkin ya seperti adanya bully di lembaga-lembaga pendidikan. Maka dua perkara ini jadi dua kekhawatiran yang berganda di tengah-tengah umat Islam. Nah, jawabannya apa? Jawaban di sini adalah merupakan tantangan untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memperbaiki manajemen, untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki, karena tentunya pendidikan Islam kita ada tantangan, satu dari sisi falsafah, manhaj, sistem. Artinya lembaga-lembaga kita dan para pengelola lembaga pendidikan itu harus mengembangkan pengetahuan tentang hakikat pendidikan. Ya, seperti lembaga-lembaga pendidikan ini tidak harmonisnya umpamanya antara pengelola dengan yayasan. Maka tantangannya adalah umat Islam harus mengembangkan itu. Jadi pendiri-pendiri, pengelola-pengelola pendidikan seyogianya mengembangkan kemampuannya. Yang kedua tentunya punya masalah juga dari sisi teoritis operasional, atau yang dimaksud dengan falsafah operasional teoritis, bahwa kita juga menghadapi kendala tentang bagaimana satu teori, satu sistem bisa dijelaskan dengan baik. Contoh tadi, kita berharap penerapan budi pekerti, akhlak atau karakter, tapi aplikasi dalam dunia pendidikan seperti apa? Contohnya tadi, kita ingin generasi berikutnya kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Kan gak mungkin anak bisa kritis, kreatif, kolaboratif hanya diajari materi. Sistemnya nubahula keneh gitu. Hanya, nah, ayo buka halaman sekian. Ya, apalagi zaman dulu didikte anak-anak cuma nulis. Gurunya gak pernah mengajak menerangkan. Begitu banyak yang seperti itu. Setelah itu hanya begini, nah, pekan depan ujian ya dari halaman sekian ke halaman sekian. Nah, sistem pendidikan seperti ini gak mungkin bisa sampai kepada 4C tadi. Dan gak mungkin juga sampai kepada hakikat karakter yang bisa kita harapkan. Maka lembaga pendidikan Islam, khususnya yang boarding school, itu punya kesempatan-kesempatan emas gitu ya, untuk bagaimana akhlak itu. Ya seperti umpamanya kan dalam Islam itu akhlak itu pembiasaan, akhlak itu bimbingan. Jadi yang namanya akhlak itu bimbingan, akhlak itu adalah peniruan, akhlak itu berupa motivasi. Jadi kalau akhlak, contohnya antum belajar akhlak, definisi sabar. Masa belajar akhlak hanya tahu definisi sabar? Ya, tapi akhlak itu harus pembimbingan, akhlak itu pengawasan. Contoh, antum terbiasa rapi, berarti kan ada pengawasan. Dari mulai masuk kelas terbiasa rapi, masuk ahrama terbiasa rapi, masuk toilet terbiasa apa rapi. Dan guru berada di situ. Guru berada di situ. Ya. Sebagian guru beranggapan kalau guru duduk dengan santri itu akan mengurangi martabatnya katanya. Karena yang kita gambarkan anak itu takut ya. Ya sebagian lembaga pendidikan kan yang ditanamkan guru itu harus digambarkan takut sama ditakuti muridnya. Dan itu keliru sebenarnya metode seperti itu. Jadi apa, bagaimana contoh anak bisa duduk ustaz duduk dengan santrinya, apa keluhannya, bagaimana kemampuannya kan gitu. Kemudian satu ketika guru makan bersama santri, karena biasanya juga makan dengan anak kecil. Anak kecil salamat ilmu aqwa, tangannya kemana-mana, maka dipegang oleh Nabi Salam dan mengatakan, ya bunaya samillah kul bi amini kul bi mayali,
di situ. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas diajari akidah, tauhid. Kan itu bukan di masjid, tidak semuanya di masjid. Nabi SAW pegang tangannya, "Ya bunayya, ini u'allimuka bi kalimatin." Wahai anakku, aku ajarkan beberapa kalimat. Fadilah ya, fadilah. Di mana? Sambil jalan. Mu'ad bin Jabal diajari di mana? Di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Beliau membonceng Nabi SAW. "Ya Mu'ad, atadri mahakullah al-libad wa mahakul ibadi al-Allah." Kata Nabi SAW, "Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah?" Diajari tauhid di atas kendaraan. Ya. Dan Nabi SAW. Dan sebagai penutup, ya, terutama kepada para ustaz, ya. Para ustaz yang dimuliakan Allah Ta'ala, para kiai, agama ini fakta, gitu. Antum jangan jadi orang terkenal di YouTube tapi tidak ada dalam kehidupan nyata. Jadi ustaz terkenal sulit dihubungi orang. HP-nya dimatiin terus gitu ya. Padahal agama ini fakta. Ketika orang dikatakan dermawan, ketika orang itu dikatakan ramah, ketika orang itu dikatakan empati, dari mana? Ketika orang itu punya komunikasi. Sehingga ada sejumlah ungkapan dari orang awam, sejumlah orang terkenal disebutkan alim, akhlaknya cuma dalam kata-kata di YouTube. Kenapa? Karena nggak pernah duduk dengan masyarakat, nggak pernah duduk. Padahal untuk membuktikan orang itu ramah, itu kan ketika ketemu dengan orang. Orang itu dikatakan punya nilai kasih sayang rahmah ketika berhadapan dengan orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan datang ke Taif, dilempari, ditawari malaikat penjaga gunung untuk dihancurkan dan ditenggelamkan orang Taif. Nabi SAW mengatakan, "Tidak, aku hanya berdoa kepada Allah, semoga dari keturunan mereka muncul orang-orang yang beribadah kepada Allah." Rahmah, bukti, bukti. Apa Nabi SAW membedakan kalau yang datang pakai mobil siapa, atau yang datang ini penguasa, yang datang ini enggak? Nabi SAW semuanya dilayani. Ya. Dilayani. Datang wanita dilayani, ya. Hatta yang bertanya wanita. Dengan menjaga batasan-batasan syariat. Anak kecil duduk. Anas bin Malik didapatkan kejanggalan oleh sejumlah tabi'in. Kenapa katanya Anas bin Malik setiap ketemu anak kecil mengucapkan assalamualaikum. Anak kecil assalamualaikum. Ditanya, "Wahai Anas, bukankah dalam hadis katanya apa? Salam yang besar kepada yang kecil, yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk. Kenapa engkau itu mendahului anak kecil salam?" Apa kata Anas? "Aku ini 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Dan aku melihat beliau selalu menyalami anak kecil." Kenapa? Karena pendidikan itu contoh. Gitu. Harus ada dalam dunia fakta. Ya. Jadi antum kalau jadi da'i, itu harus mampu hidup disaksikan kenyataan oleh manusia. Ya. Dan antum harus siap bukti. Nabi Hasan dengan anak muda, rahmat. Anak kecil, rahmat. Sampai anak kecil yang sedih didatangi oleh Nabi Hasan. "Ya Aba Umair, madza fa'ala bi Nugair?" "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugair?" Gitu. Indah kan ini dalam kehidupan. Dan ini fakta. Fakta. Dan demikian juga nasihat untuk antum semua, ya. Islam ini agung. Akidah Ahli Sunnah ini agung. Dan manhaj Ahli Sunnah ini agung. Dan manhaj Salaf ini agung.
Bagaimana keagungan ini akan menjadi agung ketika antum yang membawanya memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu disaksikan ketika antum komunikasi dengan manusia. Makanya dengan itu ahli sunnah tamayuz dengan akidahnya, tamayuz itu nampak ciri khasnya, tapi tidak berarti bahwa kita tidak berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia. Dan antum wajib menampakkan akhlak yang mulia, karena itu adalah satu keagungan, satu hal yang sangat penting untuk dipahami kita bersama, terutama untuk para duat, para dai, jangan sampai ya tidak nampak dalam kehidupan, kehidupan nyata, faktual, ya kontekstual, dan itu adalah dinul Islam. Din Islam itu dinul amal, dinul rahmah, din yang menggabungkan komunikasi dengan sesama manusia. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kedamaian, ketentraman, dan ya tentunya kebaikan negara ini adalah berada di atas tanggung jawab kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.